izinkan saya untuk menolong bapak dan ibu. Biarkan beban suaranya terbagi oleh anak bapak dan ibu yang satu ini. Ya Allah, andai kata Dr. Irfan menjadi anak kandung kami, betapa bahagianya kami. Gak seperti anak kandung kami sendiri yang mengusir kami seperti ini. Kenapa mesti Ariel? Kenapa bukan Irfan yang menjadi anak saya? Saya juga sangat beruntung mempunyai orang tua angkat seperti bapak dan ibu. Izinkan saya membantu bapak dan ibu. Dan selama saya masih bernafas, saya akan berjanji tidak akan pernah membiarkan bapak dan ibu tidur beratapkan langit. Saya janji. Benar dugaan aku. Irfan pasti datang menolong mereka, menampung mereka. Tapi, aku gak akan biarkan ini terjadi begitu saja. Walaupun dia tinggal di rumah Dr. Irfan, aku gak akan biarkan mereka hidup dengan tenang. Gak akan. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bu Leni. Maaf, ini siapa ya? Ibu gak perlu tahu siapa saya. Tapi saya nelpon ibu untuk memberikan informasi penting. Info? Sekarang, Soraya, Rara, dan mertuanya telah diusir dari rumah mereka. Maaf, Soraya memang karyawan saya di kantin, tapi urusan kehidupannya ya bukan urusan saya. Tentu ini urusan ibu. Karena Irfan menolong mereka semua. Dan mereka semua akan tinggal di rumah ibu selamanya. Kamu siapa sih? Apa benar apa yang kamu omongin semua ini? Sekarang Ibu Leni pasti akan mengusir mereka. Mari Pak, Bu, mobil udah siap. Sekarang kamu yang jujur sama Mama. Kamu suka kan sama Soraya? Irfan, kamu harus ingat, Soraya itu istri orang. Rasa suka kamu itu terlarang, haram. Kamu jangan dekat-dekat lagi sama dia. Dokter, saya sangat berterima kasih atas bantuannya. Tapi maaf, kita gak bisa terima bantuan dokter. Karena kalau kita terima bantuan dokter, itu sama artinya dengan kita mengiyakan apa yang sudah dituduhkan Mas Aryo dan Dina. Saya gak mau pernikahan saya sama Mas Aryo dinodai dengan fitnah-fitnah seperti ini. Soraya, kamu tidak perlu lagi membuktikan tuduhan-tuduhan dari Aryo. Biar aja Aryo mau ngomong apa. Kami tahu kok, kamu tidak seperti apa yang dikatakan Aryo. Pak, Soraya gak mau Mas Aryo jadi benci sama Soraya. Ma,
Selama ini dokter Irfan baik sama kita, banyak bantu kita. Soraya gak mau namanya tercoreng cuman gara-gara masalah ini. Di batas keraguan tersimpan keyakinan ketulusan cintaku. Bu Soraya, saya gak peduli perkataan orang-orang mau menghina saya, mau fitnah saya. Saya takut, saya gak mau Bu Soraya dan keluarga terlantar jalanan. Dokter Irfan betul, Soraya. Kamu tidak perlu lagi memikirkan Aryo. Sekarang yang kamu pikirkan adalah bagaimana kedepannya kamu setelah lecerikan Aryo. Mengapa kau tak mengerti? Mama gak mau kamu semakin menderita karena kamu masih memikirkan Aryo. Dan Aryo gak peduli sama kamu. Mama ingin kamu bahagia untuk diri kamu sendiri. Walau hilang percayaku, biar cinta menuntunku. Soraya, kamu tahu tuh, Papa dan Mama sangat sayang sekali sama kamu. Papa tidak mau kamu menderita sebenarnya. Pak, Bu, tolong jelaskan kepada Bu Soraya. Niat saya hanya untuk menolong. Pak, Ma. Kalau Papa sama Mama mau ikut dokter Irfan, Soraya gak masalah. Gak apa-apa kok. Tapi maaf, Soraya gak bisa ikut kalian. Allah sudah mengatur ini semua. Kalau memang Soraya tidak mau tinggal bersama Irfan, mungkin ini yang terbaik untuk kita. Dan Allah pasti akan memberikan tempat yang terbaik lagi untuk kedepannya. Bagaimana kalau kita semua ke rumah adik Mama? Untuk sementara waktu kita tinggal di situ. Pasti adik Mama mau menampung kita. Besoknya baru kita cari rumah untuk kita tinggal. Ya, Pak. Irfan, Bapak pamit dulu ya. Dan terima kasih selama ini kamu sudah berbuat baik dengan keluarga kita. Sama-sama, Pak. Tapi tolong, kalau ada apa-apa, segera kabari saya. Saya akan selalu ada buat Bapak dan Ibu. Terima kasih, Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sekarang kamu gak usah lagi mikirin mereka. Lupakan orang tua kamu, lupakan Rara, lupakan Soraya. Karena sekarang kamu itu punya aku. Ya, udah ya, kamu tenang sayang. Kamu